sekep-sekep cintaku ini. Hai guys, balik lagi di TV Gaming. Udah lama kita gak upload lagi ya guys ya, konten game seputar Sakura School Simulator. Widih, apalagi ini ada update terbaru Sakura School Simulator yang ada kostum mermaidnya loh. Aduh, penasaran kan? Yuk kita akan cek langsung videonya. Wah, Sakurai mana nih? Sakurai kok belum nongol-nongol ya? Kita mau review update terbaru Sakurai ini cuy. Bentar, lihat nih. Wah, ganteng banget kan? Coba tengok guys. Wih, di kentambanannya Sakurai. Gila, makin menjadi-jadi guys. Keren banget kok. Wah, itu dia Sakurai. Ayo Sakurai, sini. Nah, ini dia Sakurai. Lihat guys, kita akan review kostum ini guys ya. Jadi ada dua kostum lagi yang perlu kalian ketahui. Oke, kita akan lihat dari deket ya. Kenapa ini disebut kostum mermaid? Cuma lihat-lihat nih di telinganya nih, ada apa? Nah. Itu ada ekor Sakurai. Ekor Sakurai. Ada ekor ikan guys di situ guys. Tuh lihat-lihat. Nah, di telinganya Sakurai sama di telinganya Sakurai itu guys. Mana. Kini sini deketin dikit lagi. Nah, deket lagi tuh. Itu. Nah, itu dia cuy. Nah, itu. Mantap kan? Ini aksesoris yang khusus buat updatean kali ini cuy. Dan apakah nantinya kita bisa masuk ke Istana Mermaid? Kalian tahu kan di bawah laut itu ada Istana Mermaid? Buat yang belum tahu, waduh kalian nggak pernah ngikutin Bang Tempe sih. Lihat nih guys. Tuh, agak ke bawah dikit. Kita lihat tuh. Ini detail banget loh. 3D-nya lebih nyata. Biasa guys, Sakura versi Cina itu lebih ke arah fashionable. Tapi kalau di Sakura Jepang itu biasanya cenderung ke bangunan-bangunan ya. Jadi bangunannya itu Sakura Jepang dulu baru Cina. Tapi kalau untuk fashion, untuk baju-baju itu Cina dulu baru Jepang ya. Tenang aja Bang, tapi gak bakal lupa hal itu ya. Dan kemarin isunya bakal update-update Sakura versi Jepang lah atau apalah, itu masih hoax ya guys. Sabar dulu, tenang ya Bang, tapi kalau belum update jadi belum ada perubahan lah. Oke, ini lihat. Tuh, keren guys ya. Gila, Sakura makin cantik loh. Sakura juga makin cakep gitu. Oke, let's go. Ada baju apa lagi? Ini untuk melihat bajunya guys, kita akan langsung cek ke mbak-mbak ini. Bisa nggak ya kita ganti bajunya? Sebentar ya, kita akan rubah bajunya mbak-mbak ini guys. Kita akan rubah bajunya. Apakah bisa? Oh iya, bisa dong. Bentar ya, kita mau carikan kostum buat mbak-mbaknya ini guys ya. Wih, ini guys. Ini kostum terbaru juga loh. Ayo kita ajak mbak-mbaknya, kita come with me in, biar ikut. Ayo kita langsung ke sini. Dan selain kostum ini, Bang Tempe bakal kasih tau kalian ada tas. Cuman motifnya itu dia kayak itu papan catur guys. Wih, tuh lihat tuh. Coba kita zoom in. Zoom in tasnya, lihat-lihat. Lihat, tasnya 3D banget kan guys. Tasnya 3D banget. Tapi tuh bentasnya logonya kok bukan logo Garusaf ya guys ya. Tasnya logonya itu logo biasa aja sih logonya. Cuman dia keren guys. Lebih terlihat 3D guys. Wih, gila nih. Mantap bener lah. Alah, tuh kan. Terus kita lihat di bagian, ah itu dia guys. Ini adalah kostum seni ya. Kostum seni, karena ini apa? Karena tambal-tambalan gitu loh. Kuasnya terlihat 3D guys ya. Tuh gila, mantap cuy. Wah, gak main-main nih Garuso versi Cina ini guys ya. Dia selalu bikin gebrakan-gebrakan baru loh. Oke lanjut, sekarang kita akan kasih kostum satu lagi nih buat kalian ya. Kasih lihat kostum satu lagi. Kita cari mangsa dulu cuy. Kita cari mangsa dulu. Dimana di sini yang cowok-cowok, ada gak cowok-cowok? Ah, ada kayaknya. Kita ke Sakuma Corporation. Di sini ya kebetulan bangunan ini deket Sakuma Corporation. Jadi tinggal kita masuk aja guys. Kita ajak Pak siapa ini, lupa namanya guys. Come with me. Oke, let's go. Sekarang kita mau coba ganti kostumnya bapak ini guys ya. Bapak penjaga Sakuma Corporation. Kita akan ganti kostumnya. Kostum baru pastinya guys ya. Kostum baru. Waduh, ini guys kostum barunya. Gila, makin cool aja nih guys ya. Cool bedah. Oke, let's go. Lihat-lihat. Tuh kan, coba kita zoom-in juga cuy. Kita zoom-in. Kita zoom-in dulu. Di. Gila. Mantap guys. Dia lebih terlihat awet muda kan sebelum dia kita pakaiin kostum kayak gini.
Tadi terlihat tua banget, terlihat tuwir banget loh. Sekarang udah jadi cakep bener dah. Kita cari mangsa dulu cuy. Di mana ada mangsa? Ah itu dia. Ada yang baru keluar dari sekolah. Sekarang kita mau tangkap ya guys ya. Kita mau kasih baju loh. Lumayan kan, kita kan sedekah baju. Nah, ini dong. Mantep. Kalau yang kostum ini itu gandengannya sama ini guys. Nah, dia couple-nya sama yang itu guys. Nah, nanti kita akan coba masuk ke Istana Mermaid-nya. Apakah bisa? Ya, jangan di-skip videonya guys ya, di-subscribe dulu. Meanwhile. Nah, semua detail baju barunya bisa kalian cek di sini. Pertama kita akan lihat kostum yang seperti robot. Nah, seperti Robocop ya guys ya. Jadi, nggak harus kalian menggunakan iPhone dulu baru dapetin ini. Enggak, kemarin tuh hoax ya guys ya. Katanya harus pakai iPhone dulu biar dapet ini kostum ini. Enggak, ini bebas untuk HP apa aja ya. Buktinya Bang Tembe pakai Android oke-oke aja nih. Tuh kan, santai aja cuy ya. Bisa lihat nih tuh kan. Bisa ganti warna, bisa dong jadi kuning, jadi merah, jadi apa? Apa namanya? Hitam bisa tuh, kan? Terus jadi apa lagi? Pink mana? Pink, orange, pink, ungu, pink bisa sama semua bisa pokoknya semua bisa ya guys ya. Oke, sekarang lanjut kita akan cek kostum lagi yang selanjutnya cuy ya. Ngomong-ngomong kalian kostum ini punya enggak? Update dulu kalau belumnya cuy. Ada lagi nih, Bang Tebe kasih lagi tuh ini. Terus ini yang tadi ya cuy. Apalagi yang ini tuh, nggak pernah gagal bisa aku racin ya cuy. Sekarang kita akan lihat rambutnya juga tuh. Rambutnya ada dua kita tuh, yang ini sama yang ini tadi yang panjang itu, panjang lebih maco ya guys ya. Terus ada juga aksesorisnya yang tadi ya, di telinga tuh ada di depan tuh ada kayak mahkota. Terus ada di telinga tadi ada ekor ikan. Terus ada di telinganya ada sayapnya gitu guys. Nah ini guys, saya paling besarnya ya. Tapi gak cocok kalau pakaiin kostum kayak ini tuh, gak cocok banget. Nah itu dia guys. Kemudian kalau untuk Sakurai tuh cewek. Cewek juga sama, ada baju robotnya. Cuman kostumnya beda dong ya, cewek sama cowok ya guys ya. Ini bisa dirubah juga sama. Modelnya tetap beda ya antara cewek sama cowok. Ini kan yang tadi. Terus ini yang kita kasihkan ke teman sekolah. Terus kalau yang ini kita kasihkan buat yang jaga apa restoran tadi ya. Oke, kita pakai yang ini aja. Terus kita tambahin dengan aksesoris rambut juga ada dua. Ya, ada yang ini sama yang rambut panjang. Bang Tembe suka rambut panjang ya. Terus sekarang kita akan coba kasih yang tadi aksesoris sayap juga ini sama. Tuh, kayak gini. Terus satu lagi yang aksesoris di telinga. Ini ya, di telinga ada. Pakai si ekor ikan juga ada. Tuh ada, yaudah yang di telinga dihilangin ya, gantikan. Oke, let's go, sekarang kita akan coba kembali dan kita mau masuk ke area Istana Mermaid cuy. Jangan lupa di subscribe. Jadi sekarang kita akan langsung coba ke Istana Mermaid. Apakah bisa nih guys ya? Karena di sini langsung ada menu teleport ke Istana Mermaid. Ya, ini dia guys, di pojokan paling bawah ujung sendiri kita klik aja cuy. Wih, bentar ya. Turun. Wih, lihat men. Kita nggak usah pakai apa-apa udah bisa. Apakah bisa jalan? Kita coba di sini guys. Waduh, bisa jalan guys. Kita bisa jalan di atas kota mermaid. Wih, kita pakai save lagi cuy. Nah guys, kita akan coba berjalan di taman ini. Sepertinya keren guys. Wih, keren kan? Nah guys, lihat Sakurai sudah menari-nari di istana bawah laut mermaid. Ya ampun, tuh keren kan? Wih, gila. Jadi buat kalian yang belum update Sakura, segera update ya. Atau kalian belum bisa, silahkan komen di bawah. See you next time, bye-bye.